مذهل سيدنا حبيبنا الفجان وكان من السلام على الله أهل بيت وأصحاب المزود وإلى رؤية من الإسلام كما على الله خصوصا على ربي أبي حمد محمد محمد أو غزالي ثم إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا مهاجر الى الله احمد بن موسى سيدنا مهاجر جدا محمد بن علي العلوي وإلى رب جدا ثاني الحبيب عبد الرحمن سجاد صلى الله عليه وسلم والشيخ سالم الاخير الاجر وإلى رب الحبيب محمد بن عبد الرحمن وعبد الشيخ علي بن عبد الفارس امين وإلى رب الحبيب عبد الله بن ابي سجاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلام سلام كمسك الختام عليكم غيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم ربي وأقصى المراد فهل تسدوني بصف الوداد وحال تمنهوني شريف المقام أنا عبدكم يا أهيل الوفا وفي قربكم مرحمي وشفا فلا تسكموني بطول الجفا ومنوا بواس ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزي
عزمي وقصدي إليكم دوام فلا إيس إن كان قلبي سكان إلى البعد عن أهله والوطن وما الخوفهم في الحشا قد قطان وخاب مني جميع العظام إذا مر بالقلب ذكر الحبيب ووالي الحقيقي وذاك الكثيب يميل كمايل القديم الرتيب ويهتز من شوقه الغرام لئن كان حدا ويا قربتي ويا طول حزني ويا قربتي ولحسن ظني به قربتي بذلي وخصمي به يا غلام عسى الله يشفي جميل الصدور بواصل الخبائب وباقي القصور فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوعين تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. الحمد لله kita lanjutkan dari kajian Minhajul Abidin. Karya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Pada akhir bahasan kita di pertemuan yang lalu, Imam Ghazali menjelaskan mengenai tiga alasan kenapa kita ini harus menjaga pandangan mata kita. Alasan yang pertama yaitu ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum." Kata Imam Ghazali di dalam ayat ini terdapat tiga hal. Yaitu ta'dib, tanbih, tahdid. Ta'dib, pelajaran etika. Ta'dib dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada kita etika hidup di kerajaannya. Yaitu dalam kalimat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Setelah itu ada tanbih, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika azka lahum.
dzalika azkanahum, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih suci bagi mereka, yaitu mereka yang menundukkan pandangan. Berarti mereka yang tidak menundukkan pandangannya, mereka sedang mengotori diri mereka. Kemudian ditutup dengan tahdid. Tahdid itu semacam tanbih, peringatan, tahdid, ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan ancaman, yaitu innallaha khabirum bima yasna'un. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Kalau engkau tidak menjaga pandangan matamu, Allah itu mengetahui kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, mata yang berkhianat, begitu juga apa yang terpendam di dalam dada seseorang. Ini alasan pertama. Kata Imam Ghazali, ada tiga hal yang bisa menjadi alasan yang sangat kuat mengapa kamu harus menundukkan pandangan mata. Alasan pertama ayat ini, kata Imam Ghazali, ini ayat tidak main-main. Yang alasan yang kedua, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah kita bahas semuanya di pertemuan yang lalu. An-nadhar ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihamil iblis. Faman tarakaha adzaqahullahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Kata Rasulullah SAW, memandang kecantikan wanita atau keindahan wanita, ataupun sebaliknya, wanita memandang, kalau laki-laki kan bukan indah sebetulnya, tapi zaman sekarang ini wanita juga mencari-cari keindahan laki-laki. Kalau zaman dulu jarang. Sampai ada ceritanya wanita yang tergila-gila dengan laki-laki, dikutip di dalam Al-Quran, Zulaikha terhadap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam. Itu pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, apalagi laki-laki memandang wanita yang bukan mahram atau memandang aurat, naudzubillah min dzalik. Kata Rasulullah SAW, memandang keindahan wanita sahmun masmumun min siham iblis. Pandangan itu adalah panah beracun diantara panah-panahnya iblis. Jadi panahnya iblis itu ada banyak, diantaranya adalah panah pandangan terhadap wanita, min siham iblis. Kata Rasulullah, faman tarakaha, siapa yang meninggalkan pandangan terlarang tersebut, dia menundukkan pandangannya, adzaqahullah ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu, maka Allah akan menjadikan dia bisa mencicipi rasanya ibadah yang akan membahagiakan dirinya dia. Kata Imam Ghazali, ladzah halawatil ibadah wa ladzatil munajah minal abidina bimakan. Kelezatan dalam beribadah, kenikmatan dalam bermunajat, itu adalah suatu posisi yang tinggi di antara ahli ibadah. Bayangkan kamu bisa mencapainya dengan cara menjaga pandangan matamu. Ini alasan kedua, kenapa kamu harus menjaga pandangan mata. Alasan yang kuat ini. Nah, kemudian alasan yang ketiga, ini yang belum kita bahas ini ya. Wa aslu tsalitsu, akar permasalahan yang ketiga, pokok masalah yang ketiga yang bisa menjadikan kamu itu termotivasi menundukkan pandanganmu adalah antanzur, yang pertama nas Al-Qur'an, kedua nas hadis, yang ketiga ini naqli, ya, gunakan akal kita, logika kita. Antanzura ila kulli udwin min a'dha'ika. Kamu lihat, kata Imam Ghazali, ini alasan ketiga. Kamu lihat setiap anggota badan kita ini. Kulli udwin min a'dha'ika. Setiap anggota badan, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Yasluhu limadha wa yuntadharu lahu madha.
Kata Imam Ghazali, kamu lihat anggota badan kamu ini. Ini dia ini sepantasnya untuk apa? Dan dia ini yuntadharlahu mada? Apa yang ditunggu-tunggu, kebaikan apa yang ditunggu-tunggu bagi anggota badanmu itu? Sebetulnya anggota badanmu ini yang terbaik dia difungsikan untuk apa? Akan mendapat apa dia? Dan apa kebaikan yang ditunggu-tunggu untuk anggota badanmu itu? Kata Imam Ghazali, lihat anggota badanmu. Lidahmu, matamu, telingamu, kaki, tangan. Kata Imam Ghazali, kalau kamu sudah tahu apa yang selayaknya didapat oleh anggota badan kamu, apa yang selayaknya, kebaikan apa yang selayaknya itu dihadiahkan untuk anggota badan kamu, fa'ala hasabi dzalika tasunuhu wa tahfadzuhu. Tergantung dari wawasan kamu terhadap manfaat yang akan didapat oleh anggota badan kamu, tergantung wawasan kamu, kamu bisa menjaganya dan bisa membentengi anggota badan kamu itu. Nah, kalau orang mau umpamanya mendapatkan kedudukan, dia mau cari kedudukan dunia, ketika dia berbicara dengan pemimpinnya, masih dia akan menjaga lidahnya. Tidak mungkin dia menggunakan lidahnya menyakiti pemimpinnya, padahal dia mengharapkan kedudukan diberikan dari pemimpinnya itu ya. Ini pemimpin dunia ini. Orang kalau ngejar pangkat dunia ini, dia sudah paham, tidak mungkin dia harus jaga ini, memilih kata-kata yang tepat supaya pemimpin saya ini tertarik kepada saya, kemudian memberi saya pangkat dunia ini. Orang yang cari harta, ya juga seperti itu. Tidak mungkin bicara dengan pembeli dia, bicara yang ngawur, yang menyakiti hati pembeli, kemudian mengharap pembeli itu membeli jualannya. Tidak ada. Dia akan menjaga ucapannya di hadapan pembeli yang memikat hati pembeli tadi. Dia perhatikan ini ya. Dia tahu lisannya ini bisa mengakibatkan dia mendapat kebaikan atau kerugian. Dunia ya. Dunia. Karena yang dia kejar adalah keuntungan duniawi, pangkat atau harta. Begitu juga kedua matanya. Kalau dia tergila-gila dengan pemandangan dunia ini, dia pasti akan menjaga kedua matanya jangan sampai rusak kedua matanya ini, sampai dia tidak bisa mendengar, melihat keindahan di dunia ini. Saya pernah bertemu satu orang, ini kisah nyatanya, dia cerita ke saya, dia pernah merasakan hampir seluruh penyakit. Hampir seluruh penyakit. Saya tanya ke dia, yang paling tidak enak sakit apa? Kata dia, yang paling tidak enak itu buta. Jadi dia pernah buta juga. Buta ini sudah hilang kenikmatan di dalam hidup ini, kata dia. Padahal dia buta cuma beberapa hari ya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang dicabut penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sabar, diganti nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini apa, melihat ini kenikmatan yang luar biasa. Nah, kalau kamu tujuan utama kamu ini melihat pemandangan dunia saja, pemandangan di dunia ini, oh jangan sampai saya tidak bisa melihat pemandangan yang indah, atau jangan sampai nanti suatu saat saya mau lihat anak saya sendiri, saya tidak sanggup, tidak bisa lihat anak saya sendiri, atau tidak bisa lihat pasangan saya sendiri, atau saya tidak bisa lihat wajah ibu saya, oh saya jaga mata saya, jangan sampai nanti suatu waktu saya harus membaca
harus saya jaga. Begitu juga telinga. Telinga seperti itu. Orang yang hobinya mendengarkan lagu-lagu, dia pasti akan menjaga telinganya. Atau penyanyi, nomor satu dia jaga adalah telinganya. Dia jaga jangan sampai dia kehilangan pendengaran, hilang nada semuanya. Dia tidak bisa menyanyi lagi, tidak bisa dengar musik lagi. Dengan alasan itu, dia akan menjaga pendengarannya. Nah, ini alasan-alasan duniawi. Maksud saya, orang dengan alasan duniawi saja akan menjaga anggota badannya dari hal-hal yang bisa menghalangi dia untuk mencapai kenikmatan duniawi. Nah, kata Imam Ghazali, ya tergantung pencapaian yang akan kamu, target yang akan kamu capai melalui anggota badan kamu itu apa, tergantung dengan target itu, sesuai dengan target itu, itulah kadar kamu akan menjaga penglihatan dan anggota badan kamu. Target kamu untuk anggota badan kamu itu apa? Ya dari situ kamu, kualitas penjagaan kamu seperti apa. Kalau target kamu dunia, memandang pandangan yang haram, wanita yang haram, itu tidak ada kaitannya dengan pandangan yang targetnya cuma dunia, malah itu mungkin justru memuaskan, ya. Memuaskan. Nah, target kita apa? Ini yang penting. Kamu mau memfungsikan kedua matamu ini nanti akan mendapatkan kebaikan apa di depan? Telinga ini kamu fungsikan agar kamu mendapat kebaikan apa? Begitu juga tangan, kaki. Alhamdulillah. Nah, ini target Imam Ghazali. Artinya kalau kita mau menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang tidak baik, targetnya seharusnya apa? Kata Imam Ghazali, farrijlu lil masyi fi riyadil jannah wa qusuriha. Targetnya orang-orang yang baca kitab Minhajul Abidin harus lain dengan targetnya orang yang tidak membaca kitab ini. Target kita ini target yang tinggi. Kata Imam Ghazali, kaki kamu ini fungsinya, target utamanya untuk nanti menjadi sarana bagi kamu berjalan di taman-taman surga dan di antara bangunan-bangunannya yang indah. Ini kaki ini. Bagaimana caranya kaki saya nanti bisa jalan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berjalan di neraka wail, di neraka jahannam yang dipenuhi dengan api. Saya mau kaki saya ini nanti termasuk yang menginjak pasir-pasirnya surga, yang dari za'faron, pasirnya surga, ya. Walyat, target untuk tangan saya, likat sisyarab wadana wulil asmar. Targetnya nanti tangan saya ini akan memegang cawan-cawan surga dan memetik buah-buahannya. Ini tangan saya ini. Targetnya nanti kebaikannya memegang cawan-cawan surga, memetik buah-buahannya. Targetnya tangan saya ini nanti bersalaman dengan tangannya Rasulullah SAW. Bersalaman dengan tangannya Ahlul Bait Nabi, dengan tangannya para sahabat Rasulullah SAW, dengan tangan para aulia, dengan tangannya Imam Ghazali, dengan tangannya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj. Ini tangan harus nanti bisa bersalaman dengan tangan-tangan yang mulia. Ini target saya, ya. Targetnya harus seperti itu. Kadzalika sa'iril a'dha. Begitu juga anggota badan yang lainnya. Fal 'ain. Nah, kembali kepada pokok pembahasan sekarang. Mata.
untuk mata kamu apa? Inna hiya linnadhar ila rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. Ini mata ini diciptakan fungsinya untuk nanti puncaknya memandang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa pemilik alam semesta ini. Memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu puncak memandang Nabi Muhammad SAW. Memandang para awliya, memandang para anbiya, para rasul. Ini mata saya nanti harus memandang mereka. Walaisa fi dharain karamatun ajallu wa akbar min dhalika. Dan tidak ada di dunia dan di akhirat nanti kemuliaan yang lebih agung, lebih besar dari memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemuliaan yang lebih besar dari itu. Itu kenikmatan dan kemuliaan yang terbesar, memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ahlus sunnah wal jamaah memiliki keyakinan nanti manusia di surga memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dibuktikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan sahabatnya di malam hari pada waktu bulan purnama tidak ada awan yang menutupi bulan tadi. Nabi bersabda di hadapan para sahabatnya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan memandang Tuhan kalian seperti kalian memandang bulan purnama ini. Tidak ada halangan apa-apa, tidak ada kabut apapun. Nah, begitu juga di dalam ayat disebutkan ketika Nabi Musa mau memandang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lan tarani. Arini anzur ilaika, kata Nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala lan tarani. Di dalam ayat disebutkan kamu tidak bisa memandang aku. Kata ulama ahlus sunnah wal jamaah, ayat ini justru menjadi dalil bahwa manusia itu nanti akan memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana demikian? Pertama, Nabi Musa meminta kepada Allah. Seorang Nabi dan Rasul tidak mungkin meminta sesuatu yang mustahil. Dia ini sudah faham kadarnya hamba itu bisa sampai di mana. Bukan seperti kita, kita ini bodoh. Nabi dan Rasul ini sudah faham, diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak mungkin meminta sesuatu yang mustahil. Karena meminta sesuatu yang mustahil itu sesuatu yang diharapkan, tidak diperbolehkan. Nabi Musa meminta kepada Allah, arini andur ilaika, arini itu nampakkan kepadaku sehingga aku bisa melihatmu. Nah, itu Nabi Musa meminta itu karena dia tahu akan tiba masanya seorang hamba ini nanti diberi kenikmatan memandang wajah sang pencipta. Makanya Nabi Musa minta. Nah, tapi karena Allah mengatakan lantarani, ya Allah mengatakan lantarani, Allah tidak mengatakan aku tidak bisa dilihat. Tapi Allah mengatakan kamu tidak bisa melihat aku. Kamu tidak bisa melihat aku. Allah tidak mengatakan aku tidak bisa dilihat, tapi kamu hai Musa. Jadi ketidakmampuan itu hanya dinisbatkan kepada Nabi Musa. Lantaran kamu hai Musa tidak bisa melihat aku, maksudnya tidak bisa melihatku di dunia ini. Nabi Musa ini jadi sudah tidak sabar, ingin memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah seorang pencinta ya. Seorang pencinta itu seperti Nabi Musa itu. Dia cuma dengar suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena dia kalimullah, bisa dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita kalau ada seseorang yang kita cintai cuma bisa telepon aja gitu ya. Tapi enggak bisa video call, enggak bisa ketemu. Wah, rindunya kita kapan kita ini bisa ketemu? Kalau istilah kerennya sekarang kopi darat, nah ketemu. Bisa ketemu kapan ya? Nabi Musa ini
Bayangkan dia ini tergila-gila dengan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya dia kemudian minta kepada Allah segera memandang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, di dunia ini tidak mungkin bisa. Seluruh makhluk tidak ada yang bisa melihat aku di dunia ini kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala sebelum wafat pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Dan Nabi mengatakan min ghairi kaifin, tanpa pertanyaan bagaimana melihatnya. Tanpa pertanyaan bagaimana. Nanti Allah akan memberi kemampuan kepada kita semua ketika kita ada di surga, akan memberi kemampuan kepada kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain di dalam ayat suci Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah yang di hari itu penuh dengan cahaya kemuliaan karena dia pada saat itu ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka itu memandang. Nah, ini dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita termasuk yang mempercayai ini, termasuk yang mempercayai ini. Begitu juga para ulama Hadramaut sana, di Hadramaut sana, mereka termasuk yang mempercayai nanti memandang Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma inni as'aluka, apa itu? Warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Doanya dia, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Beri kami rezeki ya Allah, agar kami kelak bisa memandang wajahmu yang mulia. Tanpa pertanyaan bagaimana, enggak usah dipikir nanti seringnya putus kepalanya, tidak usah dipikir bagaimana nanti ngelihatnya, wajahnya bagaimana. Ya sudah, tanpa pertanyaan. Nabi saja tidak bisa menjelaskan kalau kita mau membayangkan. Nabi itu tidak bisa menjelaskan. Tanpa pertanyaan bagaimana, langsung ditutup sama Rasulullah SAW. Nah, tanpa pertanyaan bagaimana. Nah, kalau mimpi itu mungkin, memimpikan Allah SWT mungkin, tapi memandang tidak mungkin. Memimpikan Allah menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin. Bagaimana mimpinya? Wallahu a'lam, sudah tidak usah dipakai ditanya bagaimana. Tapi tidak diperkenankan orang yang memimpikan Allah menceritakan kepada orang lain karena bisa menimbulkan fitnah. Untuk pelajaran, Imam Ahmad ibn Hanbal disebutkan di dalam riwayatnya memimpikan Allah 99 kali. Bisa memimpikan Allah, memimpikan Rasulullah bisa juga. Tanpa pertanyaan bagaimana, karena tidak bisa dijelaskan. Tapi setan juga bisa menyerupai Allah. Makanya kalau kita mau berjalan ke jalan yang lurus, kita harus punya pondasi ilmu yang kuat. Setan itu juga bisa menyerupai, menyerupai dalam tanda kutip, bukan menyerupai wujud Allah, tapi berpura-pura. Berpura-pura dia itu Tuhan. Datang di mimpi kita, aku Tuhan kamu. Mulai besok, kamu tidak perlu sholat lagi. Orang yang tidak pernah belajar, besok sudah jadi nabi baru dia. Tidak sholat lagi dia. Karena kebodohan dia. Kebodohan dia. Syekh Abdul Qadir Jailani saja, di akhir, di puncak, mujahadahnya didatangi cahaya. Aku Tuhan kamu. Tapi dia Syekh Abdul Qadir Jailani, tahu dia, ikhsa ayalain, diam engkau, terlaknat, namanya mengganggu aku. Cahayanya tahu-tahu hilang. Karena dia pondasinya kuat. Ternyata itu iblis pura-pura jadi Tuhan, itu ya, menyerupai tadi yang saya sebut. Kata iblis, sudah ratusan pemuka tarekat aku sesatkan dengan cara ini. Pemukanya loh ini ya, bukan pengikutnya, pemuka tarekat. Jadi dia berasa, aku bisa kelihatan Tuhan loh. Hari ini aku haramkan
aku halalkan hal-hal yang sebelumnya aku haramkan bagimu. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini kita tadi membahas Imam Ghazali ini tadi mengatakan di antaranya mata ini dipersiapkan untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya jelaskan menurut akidah kita, akidahnya Imam Ghazali, nanti kita ini semua bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu terganggu, tergoda mau melihat sesuatu yang haram, ini di antara akar permasalahan yang bisa memotivasi kamu untuk menundukkan pandangan. Kamu nanti mau lihat Allah atau tidak? Mau melihat Allah enggak? Kamu mau melihat Rasulullah atau tidak? Apa pantas kedua matamu ini dilumuri dengan kotoran maksiat, kemudian kamu mengharap mau melihat Allah Subhanahu wa taala? Mau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pantas mata kamu nanti memandang wajah mereka? Nah, ini di antara motivasi yang bisa membentengi kedua mata kita dari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kedua mata kita dan mempersiapkan kedua mata kita untuk memandang Allah Subhanahu wa taala, untuk memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang melihat Allah, orang yang matanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata kita ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti pertanda kedua mata kita ini sedang dipersiapkan oleh Allah untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata kita ini termasuk mata yang kotor, berlumuran dengan maksiat, maka ini saat yang tepat bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala disertai usaha. Doa tanpa usaha enggak ada gunanya. Ya Allah, saya sudah minta bertahun-tahun supaya saya ini jadi orang yang bersih, yang baik. Kok belum kau kabul-kabulkan ya Allah? Kamu siap hari perginya ke mana? Perginya ke disco. Kamu minta jadi orang baik, kok pergi kumpul sama orang-orang yang tidak baik? Itu sama seperti orang minta kesembuhan dari sakit flu, tapi setiap hari minum es. Tidak bisa, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu punya keinginan sendiri untuk berubah. Ya Allah, saya ini minta, ya Allah, setiap hari saya minta ingin jadi orang yang pandai membaca Al-Quran, pandai menghafal Al-Quran. Kok sampai detik ini belum kau beri ya Allah? Dan setiap hari yang kamu baca apa? Komik. Kepingin pandai membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, setiap hari yang didengarkan lagu-lagu, terus Al-Quran tidak pernah didengarkan. Itu sama seperti orang yang ingin jadi konglomerat tapi setiap hari sarungan di rumahnya tidur. Nah, ini orang mimpi namanya, orang berhayal, bukan orang yang punya harapan, tapi orang yang berhayal. Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada seseorang yang pasif, harus aktif. Keaktifan kita bergerak itu menunjukkan kesungguhan kita. Kesungguhan kita itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberi. Kita bergerak mengejar apa yang kita inginkan bukan karena gerakan kita yang bisa menjadikan kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi gerakan kita ke arah yang kita inginkan itu menunjukkan kesungguhan kita, dan kesungguhan kita itu yang mengundang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau mau mendapatkan sesuatu, sungguh-sungguh. Nah, kita baru bersungguh-sungguh mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Makanya sama Allah diberinya dunia, terus diberi dunia. Hari ini saya harus makan sate. Cari dia tempat sate yang paling enak. Gigi dia. Ya dapat sate, karena dia inginkan. Hari ini saya harus bisa
pergi ke tempat si fulan. Ya sampai dia ke situ, kalau dia sungguh-sungguh, dia mendapatkan itu. Nah, untuk urusan akhirat ini kita belum sungguh-sungguh seperti itu. Baru kena halangan sedikit, sudah. Baru sedikit kena halangan. Oh, hari ini saya mau menjaga pandangan mata saya. Pengajian ini, saya mau menjaga pandangan mata saya. Begitu keluar sampai jalan, ada wanita lewat, terbuka auratnya. Nah, ini nanti ujiannya kan seperti itu. Wanita lewat, terbuka aurat. Astagfirullah, astagfirullah. Masih lihat terus, ya. Wanitanya jalan sama istighfar. Lihat terus. Loh, kamu tadi belajar apa kamu? Oh, ya sudah, dunia seperti ini, masa saya jaga pandangan mata. Wah, ini mental-mental yang yang lemah ini, ya. Makanya Imam Ghazali di Mukaddimah mengatakan, kalau kamu bukan pahlawan, tidak usah baca buku ini. Kalau mental kamu bukan mental pahlawan, tidak usah baca buku saya ini. Ini perjalanan untuk pahlawan-pahlawan ini, yang mentalnya mental baja. Mental baja, tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah. Jatuh, kepleset, jatuh, bangun lagi. Jangan jadi orang begitu jatuh, saya sudah bisa jaga seminggu kok sekarang gagal lagi, terserah lah. Nah, ini mental tempe ini. Tidak berhak dia dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telepon, kok saya sudah satu tahun ini kok tidak bisa-bisa saya jadi orang baik. Wah, ini bukan pahlawan. Kalau mau jadi pahlawan, kena sabetan pedangnya nafsu, iblis, dunia, dia tetap punya semangat untuk mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahlawan itu punya himmah, punya semangat yang kuat. Kalau tidak punya semangat yang kuat, tidak bisa. Himmatur rijal tahdumul jibal. Ya. Himmah, semangatnya para pahlawan, orang-orang besar, itu bisa meluluh rantakan gunung. Gunung bisa diluluh rantakan. Tapi kalau tidak punya semangat, biting saja tidak bisa. Lidi itu tidak bisa dia putus. Tidak punya semangat kok dia. Tidak punya semangat. Nah, kita perlu semangat ini, ya. Kita perlu semangat ini. Fahadidun li syai'in yuntadar wa yurjalahu mitlu hadihil karamah ayyusana wa yuhfadha wa yu'azza wa yukramah. Maka sudah sepantasnya sesuatu yang diharapkan, kemuliaan yang diharapkan dan ditunggu-tunggu untuk anggota badan ini. Ini sudah sepantasnya alat untuk mencapai kemuliaan yang ditunggu-tunggu itu dijaga. Dijaga dan dibentengi, kata Imam Ghazali, supaya nanti dia akan mendapat kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadihil usulus thalathatu, kata Imam Ghazali, inilah tiga akar permasalahan yang penting untuk menjadikan seseorang menundukkan pandangannya. Idza ahsanta ta'ammula fiha kafatkal mu'nata fi hadzal fasli. Kalau kamu betul-betul memperhatikan tiga hal ini, maka ini sudah cukup sebagai bekal bagi kamu dalam pembahasan menundukkan pandangan mata ini. Wallahu waliyut taufiq. Tapi hanya Allah lah yang menggenggam taufik. Semoga kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dan dialah sebaik-baik wakil bagiku. Dia cukup bagi dia, cukup dia untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ni'mal wakil. Dan dialah sebaik-baik wakil. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi semangat yang tidak pernah padam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digolongkan kita termasuk orang yang mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Semangat
ini penting ya. Jangan gampang putus asa. Jangan gampang putus asa. Kata Habib Umar bin Hafid di dalam ceramahnya, juga di kitabnya juga ada. Dia mengatakan, andai kamu hari ini 70 kali berbuat maksiat, 70 kali itu kiasan, sebanyak-banyaknya kamu berbuat maksiat hari ini, sebanyak itu pula kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gampang putus asa, karena setan ini ingin menjadikan anak Adam ini berbuat maksiat, kemudian banyak berbuat maksiat, merasa dirinya kotor, merasa dirinya tidak pantas kembali kepada Allah, dan berprasangka buruk Allah tidak akan memaafkan dia, sehingga dia itu putus asa. Nah, jangan pernah putus asa, tetap kembali kepada Allah SWT. Kalau kita gagal di tengah perjalanan, berdiri lagi, bangkit lagi. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan di dalam hati kita, wah ini hamba tidak putus asa, sudah kena kendala berkali-kali di dalam perjalanannya, kok dia masih tetap berharap mendapatkan menginginkan kedudukan di sisiku. Oh, ini berarti pantas ini ya. Pantas ini hamba mendapat kedudukan. Kita mendapat kedudukan dari Allah karena kesungguhan. Tentu semuanya berpulang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat itu turun bukan karena mujahadah kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena kita berhasil menjaga diri dari segala perbuatan buruk, tapi karena kesungguhan kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Nah, kita berada di siratal mustaqim, siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk taufik yang kepada kita. Amin. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ya akramu sayyidina liman a'udhu bihi sayyidain nafulul hadithi habibi wa yadika rasulullahi jahubani ibn karimu tajalla bismimu Amin.
Kita masuk ke acara berikutnya, acara Zoom ini. Sebelumnya kita mau minum teh. Ini wajib, tidak sunnah ini.